Saya Amin yang punya nasi uduk Randi. Nasi uduk Amin tahun 2005 sampai 19 tahun. Nasi uduk Betawi ya rasanya. Nasi uduknya itu nasi uduk cuma yang punya orang Betawi aja. Enggak ada nasi uduk Sunda, nasi uduk Betawi. Karena turun temurun dari nenek moyang kita ya nasi uduk Betawi. Awalnya kita ya usaha dari bini aja. Bini pengen usaha kecil-kecilan dah gitu ya. Namanya kerja PT udah susah. Ya kita pengen mandiri lah gitu. Ya kita usaha kecil-kecilan lah dagang apa gitu. Kita ngomong sama istri, jadi ngomong syutuk aja. Kita awal dari 2 liter. Dulu pertama 2005 itu 2 liter. Ya alhamdulillah sekarang meningkat. Sekarang konsumen jadi banyak. Ya hampir itu 30-an, 30 liter sehari. Ya. Iya istri masak macam-macam lah kan nasi uduk itu banyak ada semur, tempe, tahu, bihun, ayam balado, ya kikil, jengkol, macam-macam lah pokoknya nasi uduk. Favoritnya ya kikil. Sebenarnya sih sama aja, cuma karena mungkin orang seneng nasinya ya, nasinya itu emang beda. Kita nasi pakai yang bagus gitu. Masaknya emang beda, ya resepnya beda. Karena resep dari istri itu dulu pernah ya dia kedai restoran lah, jadi masakan semuanya bisa dia. Kalau di rumah itu sambil nungguin masak, ada yang beli di rumah. Kalau sore itu di rumah. Ini kalau udah matang semua baru bawa kemari, udah gak ada yang beli di rumah gitu. Jam 10 udah berangkat langsung ke sini. Buka dari jam 10 biasanya, habisnya habis 3 jam. Kita sejak buka jam 10, 11 sampai jam 12. Ya yang biasa 10 ribuan. Variasi kalau yang ayam bisa 20, telur 15. Paling banyak bisa 200 sampai 500-an, 500 porsi. Ya belilah kita dari ngerintis dari kecil. Mantap. Keren, keren. Nasi Tukang Amin. Iya. Karena banyak pelanggannya. Iya. Yeah.